Di malam hari ini Cainur ada di kawasan Jalan Kapas Kraptum Surabaya, tepatnya di depan Bank Danamon. Di sini Cainur ketemu dengan soto daging yang sangat ruame banget dan viral di Surabaya Utara, soto daging Pak Hasan. Soto full jeroan Pak Hasan. Daging full jeroan. Oh, full jeroan. Full jeroan ini, Pak, yang pertama ya. Full jeroan. Soto full jeroan. Mantap, Pak. Lur, lur. Paling dari sini Asli pundi namanya? Ini yang asli pundi. Asli Sampang. Oh, Madura. Madura. Dari ini persiapan baru buka ini. Ini baru buka tapi sudah ada yang antri jauh-jauh ini. Dan memang enggak. Tolong.
Wah, mantap tentu. Aromanya sudah semerbak ini, Cak ya. Harum banget. Harum banget aromanya. Garam Pak ini Pak ya? Garam. Garam. Kasih garam. Mantap banget. Wow, mantap nih ya. Aneka jeroan. Ada telurnya juga. Seporsi gini berapa, Pak? Satu porsinya 25.000. 25.000. 25.000 ya. Wah, mantap banget. Sudah dapat telur satu, dapat ya? Minum es teh jumbo. Oh, nanti paket, Pak ya. Satu paket. Wah, mantap banget. Masih dikit. Pasan jualan mulai tahun kecil. Oh, mulai kecil. Iya, mulai SD. Mulai SD. Berarti sudah cukup lama Pasan. Ikut orang tua. Oh, ikut orang tua. Berarti ini usaha orang tua. Iya. Wah, berarti sudah legend ini. Buka jualannya mulai jam berapa, Pak? Antara jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 8. Mantap banget. Tapi dulu juga jualan di sini, Pak? Iya. Dulu jualan di sini apa pernah di tempat lain? Dulu di undangan legend-legend yang ramai ini. Oh, gitu ya. Kalau di sini sudah berapa tahun? Ini putra saya mulai TK sampai sudah kuliah. Kalau nasinya semalam habis berapa? 30 kilo. Satu karung. Dua karung. 40 kilo. 40 kilo semalam. Luar biasa banget. Ini semua jeruan sapi Pak ya ini ya? Iya, jeruan sapi. Jeruan sapi semua ini. Buahnya kelihatan kental banget. Wah. Sep.
porsi soto daging Pak Hasan. Wah, mantap banget ini, Lur. Isiannya ini aneka jeroan dan juga daging, Lur. Dan ini juga ada taburan bawang goreng. Ini seporsi Rp25.000 plus minum murah banget, Lur. Porsi ini sama ini, guys. Wah. Oke, sebelum kita nikmati, terlebih dahulu berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma abad. Amin amin ya rabbal alamin. Kita coba lagi kuahnya, Lur. Bismillah. Kita coba lagi. Kuahnya ini sangat seger banget. Terus rempah-rempahnya ini kuat banget. Aroma dari jeroan sapinya ini ya, nggak ada sama sekali. Dari babat. Nunggu iki lah wes. Diru mendik. Nasinya, Lur. Wah, kita coba. Bismillah. Mantep. Nasinya enggak terlalu punel, enggak terlalu pro juga. Cocok untuk yang berkuah-kuah ini. Mantep. Makan soto enggak komplit kalau enggak dikasih jeruk sama sambal. Sambal kental. Tutup. Kita aduk, Lur, ya. Kita campur, kita aduk. Suasana hujan di kota Surabaya mantep banget, cocok banget kuliner soto daging Pak Hasan yang viral di Surabaya ini. Dan di sini orangnya juga ramah banget, pelayanannya enjoy banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Mas man kumpul dong. Saat ini bis. Wah. Bismillah. Saya main-main ke sini, Lur. Telur rebus. Jadi Cak Endur ini ya, reviewnya ini di pinggir di trotoar. Ini kondisi hujan juga. Tapi wah, memang terobati dengan menikmati soto daging Pak Hasan ini. Mantap banget nih, kuahnya seger, wangi bumbu. Terusnya untuk jeroannya ini ya, mantap banget ya. Empuk, lunak, dan rekomendasi dari Cak Endur. Oke, jadi buat kalian yang pengen tahu alamat lengkapnya ya, nanti tak kasih link Google Map di deskripsi biar kalian gampang untuk lokasi. Tetap jaga stamina, jaga kesehatan, dan selalu berpikiran positif. Dari Surabaya, Cak Nur, Mencapai Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.